A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul, yang mana kemarin sudah kita bahas kisah Nabi Saleh alaihissalam. Pada hari ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam saat memulai dakwahnya tidak langsung dakwah ke kaumnya, tidak. Ia dakwah ke keluarganya dulu, orang yang paling dekat dulu, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, wa anzir asiratakal akrobin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mendakwahkan bapaknya yang pandai memahat kayu, bikin Tuhan sendiri, dikasih nama terus dijual, terus disuruh sembah. Yang kita tahu nama bapaknya Nabi Ibrahim bernama Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil ia sudah tahu ini yang dijual ini tidak ada gunanya. Kata Nabi Ibrahim, man yastari mayazuru wala yanfa. Siapa yang mau beli ini yang banyak mudaratnya dan tidak punya manfaat, yang tidak ada yang mau beli. Dari kecil itu Nabi Ibrahim sudah tahu patung ini benda mati, tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, mau jalan saja harus digendong, terus dibilang Tuhan. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan bapaknya. Ceritanya diceritakan oleh Allah di surah Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkur fil kitabi Ibrahim." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim. "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang benar. "Iz qala li abihi." Saat dia mengatakan kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, subhanallah. Baik-baik. Ini rasul, teman-teman. Ini rasul, ulul azmi minar rasul." Rasul itu yang paling atas. Itu namanya ulul azmi. Adapun rasul itu ada banyak. Nabi Ibrahim ini yang mentok, yang paling atas. Tidak ada lagi di atasnya. Ngomong sama bapaknya baik-baik. Lihat seorang rasul ulul azmi yang mana sudah dipuji ini Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana mendakwahkan bapaknya? Ya abati, wahai ayahanda. Ya abati, wahai ayahanda. Wahai ayahanda, wahai ayahanda, 4 kali. Yang berujung bukan ayahnya mau menerima, tapi dikatakan, Kola arogibun anta'an alihati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apa kamu tidak senang sama patung-patung kita ini? Sama patung-patungku? Kalau kamu tidak berhenti ngomong, saya lempar kamu, saya rajam. Rajam itu maksudnya dilempar sama batu. Wahjurni maliyah, pergi. Jangan dekat-dekat di sini lagi, keluar sana. Diusir. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Ini yang dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ngomong baik-baik. Diusir ya sudah. Qala salamun alaika. Sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan bagimu, katanya Nabi Ibrahim. Aku akan meminta ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini melarang seseorang memintakan ampun kepada siapapun itu yang musyrik. Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bapaknya, ibunya, anaknya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113. Makana linabi walazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi atau bagi orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun dia orang musyriknya itu adalah kerabat dekatnya. Kalau doakan hidayah tidak apa-apa, tapi kalau sudah mati, meninggal dalam keadaan musyrik, jangan didoakan, selesai, putus sudah. Tapi Nabi Ibrahim itu sudah menyebutkan kata-kata ini, saya akan memohon ampun untukmu wahai bapakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk menepati janjinya Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Ibrahim itu sudah menepati semua janjinya
Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim sudah mengatakan, menyebut doa itu, waghfirli abi innahu kana minad dolin. Ya Allah, ampuni bapakku, sungguh dia orang yang tersesat. Sudah nyebut Nabi Ibrahim. Tapi dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu. Namun saat dia tahu ternyata bapaknya ini musuhnya Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk ikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada diri Nabi Ibrahim itu ada suri tauladan yang baik, kecuali satu, illa, kata Allah Subhanahu wa taala, qaula Ibrahim mali abihi, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Jangan diikuti, kata Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu teman-teman, dijelaskan setelah mendakwahkan bapaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam membelok sekarang. Tugas mendakwahkan bapaknya udah selesai. Sekarang pindah mendakwahkan kaumnya. Di sini, cerita serunya itu di sini. Dimulai bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat yang sangat banyak, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ceritakan kepada mereka ceritanya Nabi Ibrahim. Isqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Saat dia mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fa nazalu laha akifin. Kami menyembah patung dan kami duduk di patung ini. Kami berdiam diri di sini, beriktikaf di sini di patung-patung ini. Ditanya sama Nabi Ibrahim, qala hal yasma'unakum istad'un? Apakah patung-patung ini bisa mendengar kalian jika kalian berdoa kepadanya? Aw yanfa'unakum aw yadurun? Atau ini patung-patung ada manfaatnya atau bisa memberi kalian mudarat? Patung ini bisa menjadikan kalian sakit misalkan, apa bisa? Pertanyaan apa teman-teman? Jelas pertanyaannya. Nabi Ibrahim tidak nanya, apakah nenek moyang kalian menyembah ini? Nabi Ibrahim tidak nanya itu, tidak. Nabi Ibrahim menanyakan kepada mereka, apakah bisa mendengar doa-doa kalian? Apakah ini semua bisa memberikan kalian manfaat atau memberikan kalian mudarat? Kita lihat jawabannya. Orang kalau sudah hatinya ditutup, ia akan jadi orang yang bodoh teman-teman. Mau titelnya profesor, kalau hatinya ditutup sama Allah, bodoh. Dijawab sama mereka kaumnya. Pertanyaan kemana, jawabannya kemana? Qalu bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Subhanallah. Kami temui bapak-bapak dan nenek moyang kami dahulu melakukan seperti ini, menyembah ini juga. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau banyak omong. Langsung dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kalian lihat apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, dan yang disembah juga sama nenek moyang kalian. Fa innahum aduwulli, lagi mereka yang kalian sembah ini musuhku. Ila rabbal alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas teman-teman, banyak ayat-ayat yang menjelaskan saat Nabi Ibrahim itu mendakwahkan kaumnya. Dan itulah Nabi Ibrahim saat mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian ketahui. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Sungguh kalian ini menyembah kepada selain Allah. Apa yang kalian sembah? Awsan. Ini patung-patung. Wa takhluquna ifka, dan kalian memproduksi kebohongan-kebohongan. Innallazina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sungguh yang kalian sembah ini tidak bisa memberi kalian rizki. Fabtahu indalahi rizq, mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu washkurullah, sembahlah Allah dan syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un, sungguh kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai teman-teman. Sama Nabi Ibrahim sudah disampaikan semuanya.
Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Jangan dicampur peribadatan kepada selain Allah dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Allah tidak mau disekutukan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya adu argumentasi pakai logika. Yang mana ini diceritakan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am dimulai dari ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutu samawati wal ard." Dan begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, kami memperlihatkan kepada Ibrahim ciptaan-ciptaan Allah yang sangat besar. Langit dan bumi sama Allah dikasih tahu satu-satu. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah tahu bahwasanya langit dan bumi, matahari, bulan, bintang semua itu adalah ciptaan Allah. Allah sudah kasih tahu kepada Nabi Ibrahim. Waliyakuna minal mukinin, agar Nabi Ibrahim semakin yakin dengan agamanya. Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim lagi duduk-duduk nih sama kaumnya. Dan ketika malam datang, qala haza rabbi. Katanya Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Bilang sama kaumnya. Oh, kata kaumnya. Falamma afala, saat bintang-bintang itu hilang. Jadi ini diceritakan pada saat malam. Bintang itu tidak selalu terlihat ya, teman-teman. Qala la uhibbul afilin. Masa Tuhan hilang? Aku tidak senang sama yang hilang. Tuhan itu tidak hilang. Tuhan itu ada terus. Sudah selesai. Berarti sudah sampai hujahnya ke mereka bahwa bintang itu bukan Tuhan. Masuk akal. Falamma ra'al qamara bazighan qala haza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan muncul, bulannya bagus, indah, qala haza rabbi, ini Tuhanku. Diam semua kaumnya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhalin. Jika bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi kaum-kaum yang tersesat. Maksudnya ternyata bulan ini hilang. Berarti bulan juga bukan Tuhan. Karena teman-teman, kaumnya Nabi Ibrahim ini ada di kalangannya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu yang juga menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, api dan lain sebagainya. Ada campur aduk di sana. Pokoknya anti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Patung atau ya ini makhluk-makhluknya yang lain. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala haza rabbi haza akbar. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, haza rabbi, ini Tuhanku. Haza akbar, ini lebih besar, lebih mungkin jadi Tuhan. Tapi ternyata matahari pun tenggelam. Lalu ditutup oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inni wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim melepaskan, aku akan menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi lurus. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang yang berbuat syirik. Selesai ini hujah yang selanjutnya yang disampaikan kepada kaumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kita tahu teman-teman, kaumnya berkali-kali didakwahinya cuman masih membelot-membelot terus, mencari-cari alasan, mau lari dari kenyataan. Kaumnya ini sudah tahu, berkali-kali disampaikan tapi berkali-kali membelot. Kaumnya tahu dia itu salah, tapi seolah-olah Nabi Ibrahim yang salah. Dari keras hatinya, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah akhirnya teman-teman kepada hujah yang disampaikan, hujah yang terakhir. Perlu teman-teman ketahui bahwa kaumnya Nabi Ibrahim ini, mereka punya hari besar, Lebaran. Ada yang satu hari diagungkan sama mereka. Sampailah ke hari tersebut, hari yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana dijelaskan bahwasanya dahulu kalau mereka lebaran itu bukan di dalam kotanya, tetapi mereka keluar. Pestanya di luar kota. Sebelum mereka keluar dari kotanya itu, mereka bawa makanan-makanan, sesajen-sesajen. Subhanallah, persis
yang dilakukan sama kaum di zaman sekarang. Bawa sesajen ke pinggir, ke tepi laut untuk Nyi Roro Kidul, untuk penunggu laut. Subhanallah. Sama kaumnya Nabi Ibrahim begitu. Bawa makanan-makanan, sembelih ini, sembelih itu, dimasak, ditaruh di nampan, digotong nampan itu, ditaruh di tempat peribadatan mereka. Yang mana mereka taruh itu patung-patung semua di sana. Lalu mereka keluar semua, keluar kota, mereka datang ke Nabi Ibrahim. Diajak Nabi Ibrahim, ayo ikut. Nabi Ibrahim bilang, ini sakit. Aku lagi sakit. Dipikir kaumnya lagi sakit gak enak badan. Tapi yang dimaksud sama Nabi Ibrahim bukan lagi sakit gak enak badan, tapi sakit hati. Ana dakwahi kalian, kalian gak mau dengar. Itu yang dimaksud sama Nabi Ibrahim. Oh ya oke, kalau kau sedang sakit silahkan gak usah ikut. Berangkat kaumnya semua. Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah bolak-balik mengatakan, La akidanna asnamakum, akan aku bikin sesuatu kepada patung-patung kalian. Tapi kata para ulama, kata Nabi Ibrahim, akan aku ganggu, atau aku akan bikin sesuatu, bikin makar kepada patung-patung kalian. Tapi itu di dalam hati, katanya para ahli tafsir. Datang waktunya. Faragha ila ailatihim, saat mereka semua sudah keluar dari kota, Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan mereka. Banyak makanannya ditaruh di sana, sesajen-sesajen. Nabi Ibrahim bilang sama patung-patung itu, Ala ta'kulun, patung-patung, ini makanan enak-enak ndak dimakan sama kalian? Wahai ini para tuhan-tuhan ini ndak dimakan? Malakum la tantikun, ayo ditanya kok ndak dijawab, ngomong. Subhanallah, dilawan semua sama Nabi Ibrahim. Ayo ditunggu sama Nabi Ibrahim, kalau memang kalian Tuhan. Faragha alaihim durban bil yamin, ayo diajak ngomong. Tak bisa ngomong, dihantam sama Nabi Ibrahim, hancur satu. Istilahnya diayunkan itu kapaknya sama Nabi Ibrahim dengan tangan kanannya, lepas. Hancur satu, dipecahkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Faja'alahum juzadan, dihancurkan, hancur lebur semuanya. Ila kabiron lahum, kecuali yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un, dengan harapan mereka berfikir. Lalu teman-teman, habis, selesai sama Nabi Ibrahim, dihancurin, disisain yang paling besar, patung yang paling besar. Ditaruh kapaknya di sana, ke patung yang paling besar, keluar Nabi Ibrahim, pulang ke rumahnya. Dan ketika kaumnya pulang dari pestanya, dari hari rayanya, mereka masuk ke tempat peribadatannya, kaget mereka. Kaumnya ini saat melihat ini berpikir, ini semua tidak mungkin. Datang mereka kaumnya menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita berangkat masih sehat semua, kok sekarang hancur? Curiga mereka. Qala man fa'ala hadza bi alihatina, mereka berkata, siapa yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Tuhannya hancur. Subhanallah, innahu laminaz zalimin, sungguh dia adalah orang yang zalim, yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kami, katanya mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, Qalu sami'na fatan yaskuruhum yuqalu ahu Ibrahim, kami mendengar ada seseorang anak muda yang sering menghina patung-patung kami ini, namanya Ibrahim. Kita sudah memang Nabi Ibrahim dari kemarin-kemarin memang sudah menjelek-jelekkan ini Tuhan mereka. Mereka timbul curiga. Qalu fa'tu bihi, datangkan ke sini, ala ayunin nasi la'allahum yasadun, datangkan Ibrahim ini di depan orang-orang semua, biar dia bersaksi. Nabi Ibrahim ini memang berharap ketemu sama semua orang ini. Dia berharap agar bisa mengumpulkan semua manusia dalam satu waktu. Jadi dakwahnya tidak satu-satu ke rumah, tidak. Sekaligus datangkan Ibrahim di depan orang semua, orang banyak, mereka yang manggil Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, waktu yang terjadi ini yang saya inginkan. Dipanggil Nabi Ibrahim. Lalu teman-teman, A anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang lakukan ini kepada patung-patung kami? Lihat pertanyaannya, dijawab sama Nabi Ibrahim dengan lugu. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza, loh ini yang bikin.
yang paling besar, ini yang hancurin. Itu kapaknya dia yang pegang. Dia yang hancurin. Bingung semuanya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanya sama mereka kalau memang mereka bisa ngomong. Tanya, siapa yang kerjain, siapa yang hancurin? Tambah bingung, siapa yang mau disalahin? Mulai mereka saling menyalahkan satu sama yang lain. Ente sih ndak jaga tadi di sini. Mestinya jaga ini. Tuhan-tuhan kita dijaga. Tuhan dijaga. Bisa dibayangkan mereka saling menyalahkan. Kamu zolim, ini mestinya dijaga. Waduh, ribut mereka. Nabi Ibrahim tenang. Ini yang dikatakan sama mereka atau dijelaskan kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua. Ini yang besar yang hancurin patungnya. Bingung semuanya. Jadi, seolah-olah Nabi Ibrahim ini mau menyampaikan kepada mereka kalau ini yang besar tidak ridho kalian nyembah yang kecil. Gimana Allah sama kalian disekutukan? Allah itu lebih tidak ridho daripada patung yang besar ini. Mulai saling tusuk-tusukan satu dengan yang lain. Faroja'u ila anfusihim faqulu innakum antumuzolimun. Ya Ibrahim, kamu kan sudah tahu mereka ini tidak bisa ngomong, katanya. Lihat teman-teman, apalagi yang belum sampai hujahnya. Sudah sampai dan mereka sudah terima semua. Mereka sudah ngaku kalah. Tiga kali disampaikan hujah sama Nabi Ibrahim, namun tetap mereka tidak mau beriman. Lalu teman-teman, seperti biasa, orang kalau sudah kalah argumentasi, orang kalau sudah disampaikan hujah, dia tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa lari kemana-mana, malu, yang dipakai sama dia hukum rimba. Hariku huwan suru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim ini. Bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Bela ini Tuhan-Tuhan kalian. Tuhannya butuh dibela. Subhanallah. Akhirnya teman-teman, waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum. Maka mereka membuat makar. Sedangkan mereka tidak tahu makar mereka itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Makarnya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Di ayat yang lain, wa makaru makron. Wa makarna makron, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat makar dan kami bisa buat makar juga. Ada seorang wanita, wanita ini sakit yang berkepanjangan. Wanita ini teman-teman bernazar, kalau aku sembuh dari sakitku, aku akan mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Akan aku bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dari saking bencinya ia sama Nabi Ibrahim. Dari saking mereka tidak bisa menang melawan Nabi Ibrahim. Hujahnya sama Nabi Ibrahim disampaikan dan tidak ada yang bisa mematahkan hujahnya. Emosi. Dikumpulkan kayu bakar teman-teman. Semuanya mengumpulkan kayu bakar. Dikatakan saat api itu dikumpulkan teman-teman, tidak ada satupun manusia yang bisa mendekat kepada kayu bakar itu. Dari kobaran api itu, dari saking besarnya api itu teman-teman. Sampai ada yang mengatakan Israiliyat, kalau ada burung lewat di atasnya, burungnya jatuh. Dari saking besarnya api itu berkobar. Wayamkurun, wayamkurullah. Mereka bisa berbuat makar. Silahkan bikin makar. Jangan dipikir Allah gak bisa membalas. Silahkan bikin. Silahkan atur strategi sebisa kalian. Silahkan. Bikin. Bikin api yang besar. Dia gak tahu kalau yang menciptakan api itu siapa? Allah. Allah menciptakan api dengan dua sifat. Sifat yang bercahaya sama sifat panas yang membakar. Sama Allah dicabut itu sifat membakarnya. Api, iya, tapi saat itu Allah cabut sifat membakarnya. Mau sebesar apa apinya kalau sama Allah sifat yang satu ditutup, selesai, tidak akan kebakar orang. Sampai mereka dari saking tidak bisa mendekat dengan api, mereka membuat ketapel teman-teman. Agar Nabi Ibrahim dilempar dari jauh. Karena mereka tidak berani mau lempar Nabi Ibrahim dari dekat. Bikin ketapel, dinaikin, diikat Nabi Ibrahim. Kita lihat, seseorang yang berdakwah tauhid pasti dimusuhi.
Jangan kita ini memusuhi orang yang berdakwah tauhid. Rasulullah dimusuhi, Nabi Ibrahim dimusuhi, Nabi Musa dimusuhi, Nabi Nuh dimusuhi, Nabi Isa dimusuhi, semua dimusuhi. Diikat Nabi Ibrahim, mereka semua menyaksikan perang antara kekufuran dengan keimanan. Sendiri teman-teman, tidak ada yang bela. Yang bela cuma istrinya, sama dikatakan ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Hanya itu saja yang beriman teman-teman. Yang lain semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat sama mereka, dilempar ke dalam kobaran api. Kita lihat seseorang yang bertauhid, orang yang imannya, yang hatinya menancap tauhid di hatinya, bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian di depan mukanya. Dilempar, saat dilempar, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang membantu, cukup Allah yang membela, cukup Allah zat yang paling pantas untuk digantungkan segala perkara kita semua. Masuk Nabi Ibrahim ke api itu. Bahagia mereka semuanya, selesai semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api itu, amrohu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mereka tidak tahu kalau Allah berkehendak itu tinggal bilang kun, selesai. Satu kata kun, selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Selesai, dingin dan selamat. Satu pun tidak ada yang terbakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau Allah memerintahkan apinya itu kuni bardan, jadilah dingin saja, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan katanya. Tapi wassalaman, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka teman-teman, hari ini kita tahu jelas Allah itu menolong hambanya yang membela Allah Subhanahu wa taala, yang membela agama Allah, yang tidak ridho kesyirikan, yang memusuhi kesyirikan. Meskipun ada ratusan ribuan orang di belakang membenci, biarin. Dikisahkan di sini saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan saat Nabi Ibrahim dilempar ke api itu, semua hewan-hewan yang ada di muka bumi berusaha untuk mematikan api itu, kecuali satu, al-wazab. Wallahu alam al-wazab, setahu ana itu cicak teman-teman. Makanya kita ini disuruh bunuh cicak. Yang lain berusaha mematikan api, tapi cicak ini niup-niup apinya supaya semakin besar. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Lalu teman-teman, setelah dibakar Nabi Ibrahim, ditinggal sama kaumnya, keluar Nabi Ibrahim dari api itu dengan selamat. Lalu Nabi Ibrahim berhijrah dari Babilonia ke Syam, baru kemudian ke Mekah sama Siti Hajar. Dan kisah lanjutannya ini juga menarik sekali teman-teman. Bagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud yang ngaku Tuhan, dan bagaimana Allah matikan Namrud, Allah hinakan Namrud, dan perjalanan Nabi Ibrahim hingga bertemu lagi dengan raja yang zalim. Dan bagaimana awal mulanya air Zam-Zam, kita bahas setelah video ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.